Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam santun buat para sahabat-sahabat Album Misteri Banten. Dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Kami dan sahabat, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami berada di posisi wilayah Kampung Cipurun, Desa Siturgen, Kecamatan Panggalangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kami di sini dari tim Album Misteri Banten bersama para kesepuhan, para tokoh pemuda, para sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang mendukung channel Album Misteri Banten, ingin menguak tentang sejarah-sejarah yang ada di wilayah Kampung Cipurun ini. Sebelum kami lebih lanjut, yang belum subscribe, tolong minta di subscribe, di like, dan di share, dan dibunyikan loncengnya. Dan sebelum itu, kami akan berbincang-bincang dengan para sesepuh yang ada di sini. Kami ingin tahu tentang sejarah sumur yang melegenda, yang mitosnya, konon katanya di sini para ulama dahulu mencetak para ulama, para kiai, para santri yang termasyhur kemana-mana. Kami akan berbicara dengan para kesepuhan, salah satu mungkin apakah dia itu salah satu muridnya, apakah mungkin tetangganya. Siapa yang masih bilang mungkin ini muridnya lah, saya bilang begitu. Mohon maaf dengan Bapak siapa Pak? Ahrudin. Bapak Ahrudin, tolong minta dijelaskan tentang sejarah, sejarah tentang Cipurun sepintas dan tentang sejarah sumur ini aja Pak. Itu asal-usulnya gimana itu Pak sumur ini dulunya? Dulu pernah saya dengar dari orang tua saya, tapi nggak tahu itu, nggak tahu benar, nggak tahu salah. Mungkin orang tua saya juga dengar dari orang-orang terdahulu gitu. Dulu katanya, kata orang tua saya, pernah di sini pakai apa pengguyangan badak gitu, katanya. Tapi nggak tahu itu, nggak tahu benar, nggak tahu salah itu. Oh, jadi dulu di sini sebelum jadi mata air ini dipergunakan ya oleh masyarakat, berarti pernah tempat pengguyangannya badak kata orang tua dahulu gitu. Ya, mungkin bapak saya juga nggak ngalami gitu ya. Nggak tahu katanya gitu. Iya. Apakah ada sejarah yang lain yang perlu diutarakan oleh Bapak gitu tentang sejarah sumur dan tentang sejarah-sejarahnya para ulama yang ada di pinggir saya, mungkin makamnya para leluhur. Ini kami mungkin sepintas dari penjelasan dari Bapak Ahrudin ya. Iya. Sama Bapak Ahrudin. Sebelum kami lebih lanjut akan menguak tentang sejarah-sejarah tadi kada Bapak Ahrudin, mungkin saya mohon izin dengan anak cucunya, kami akan menguak dengan cara mediumisasi, dengan cara mengundang makhluk jin, makhluk gaib yang dulunya tahu tentang sejarah-sejarah asal usul di sini. Itu juga saya ingin sebatas referensi, sebatas pengetahuan. Kita maksudnya untuk membahas apakah ini benar keterangan dari masyarakat dan keterangan dari makhluk jin yang berdekatan dengan para sesepuh yang ada di Cipur ini. Untuk lebih lanjut, kami akan dilanjutkan dengan cara mediumisasi. Sebelum menutup ini, tolong like, share kembali channel Calema Album Misteri Banten ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Album Misteri Banten, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menguak dengan cara melakukan mediumisasi
cerita sejarah mata air yang ada di belakang kami ini. Konon ceritanya mata air ini ada dua tempat. Cuman kami akan menguak sejarah ini dengan satu tempat saja. Kami akan mengundang makhluk jin, makhluk gaib, makhluk astral yang ada di sekitar sini. Saksikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya Allah. Sampurasun. Assalamualaikum. Bisa duduk. Bisa duduk sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdiri aja. Dengan siapa ini? Kaulah utusan Ki Banyu Saketi menunggu di dia. Ki Banyu Saketi. Jadi Aki yang bernama Ki Banyu Saketi. Kami mohon maaf ya Ki ya. Kami mengundang Aki. Saya ingin tahu sejarah sumur mata air di sini. Bisa diceritakan sama Aki. Enang tujuan aranjun. Ayang ungkap siapa depokan kau lah. Ki Banyu Saketi, saya mohon maaf. Kami pingin tahu sejarah mata air ini. Katanya dulu ini tempat pengguyangannya badak, betul? Mas ayat di abad 27 masalah itu. Gusti Bahala ges ayah. Saya mohon maaf Ki. Kami anak cucunya asli pribumi di sini pingin tahu tentang sejarah-sejarah yang ada di Cipurun ini. Ki Banyu Saketi tahu enggak? Saha anu arek? Tanya ka aing anu ngaku. Iyo, tempat. Saya luhur. Saya sendiri. Saya pingin tahu. Kunaon ieu tempat tirakat? Ki rupana. Namun benar iya keneh, Dad. Iya turunan aja dia. Tempat tirakat. Kabeh. Oh, dulu di sini tempat tirakat, tempat para ulama. Para alim ulama itu bisa dilunjak. Itu bisa tepuku. Ayo, kio. Ayang, nah. Ayo, mandi dia sama tergajah, gajah rorik. Kabeh. Nah, ulama. Aya naon bae urusan ajeng aing di dieu. Tingali ulama di abad dugi ka ayeuna. Carorik. Mauna teh di teangan, sapaha teh di teangan tempat di balaan. Justru Ki, kami datang ke sini pengin tahu sejarah yang ada di sini.
Ingin tahu maksudnya anak cucu biar mengerti dan paham keinginan para leluhur terdahulu. Kami di sini menghormati para ulama di sini, sejarah-sejarah di sini sampai jangan sampai musnah. Oh, jadi dulu di sini ada balai kambang, tempat tirakat, tempat ibadah. Terus sumber airnya di sini ya, Ki, ya? Yang terakhir. Ini yang terakhir. Yang ya, dijaga oleh Aki Ki Banyu Saketi. Kenal nggak dengan yang di makom yang di belakang Aki ini di sini? Ya, ulama. Ulama. Kurang dia. Ulama. Lain hiji muridnya. Tambah ngos urusan aing kabeh ngajagana mun kayang aing mah coba diturunan lain hiji buat panggihkeun jangan di dieu tempat tempat nu paling mulia salembur eta ngan di belah dia wadai Allah cek aing Allah di Ciburan cuman di sini aja dia anu paling mulia Allah. Jadi cuman di Wales cuman ada di Cipurun saja ya Ki ya. Aing pangambuatkeun tah kalau bisa ngambuat pangdeulekeun kalau bisa nol. Ieu tempat. Makanya saya datang ke sini pingin menguak sejarah yang ada di sini Ki karena kami kakek nenek saya juga kan orang sini asli orang pribumi. Benar. Nah, oh. Tak bisa ngawarakeun turunan si Aki. Nah. Mas tuh kudu dikali-kali tuh. Nu kahayang aing mah pangjagakeun tempat, pangbersihan kon. Jadi maksudnya tempat ini pingin dijaga, pingin dirawat, maksudnya dengan cara gimana, Ki? Atuh doang baheul. Doang baheul puh di dieu. Tirakat, tawasul, kiriman doa-doa pan ieu pasantrenan ngaleuyah tuh. Tuh pasantren kabeh ge. Maksudnya di sini ada pesantren. Pesantren ini loh, tebal lagi. Dulu di sini kan banyak pesantren. Berarti bangsa jin juga pernah di sini juga ikut ngaji dengan para ulama yang ada di sini. Ini dia bahwa ngedidik para santri zaman bahula anu katelah kolot nang bodona bari perang hayang magahan siar agama. Bangsa kaula. Wah, nama mana? Oh, jadi Aki dulu Ki Banyu Saketi dulunya manusia. Hai. Terus sekarang wujud Aki dari pusaka apa dari kodam dari aing baru sakurung di dieu loba nempoan. Tah batu nagoler di bikon. Oh, wujud Aki dari buah stu mustika. Mustika. Apakah merah delima? Merah delima. Aing. Berada dilema. Tadinya Aki diurus sama siapa itu menjaga di sini biar mata air tidak hilang atau gimana Ki? Aing bahola sempat katitipan. Oh, bahola sempat katitipan. Dari para ulama abuya terdahulu. Itu sebenarnya ya. Musia kan itu cara bahasa ada bantal-bantal. Tahan nitipkan aing di dia. Berarti ulama di sini salah satunya muridnya Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Aduh, itu yang Hasanuddin Banten. Nah, murid tadi dia ngabaris. Kaula, kan mau ngajaga. Siar tentram, perang bagian kaula. Oh, jadi Aki mah pendekar. Yang kaula. Mengawal para ulama. Nah, dari serangan musuh dari penjajah. Nah, ini dia ditintip, kan. Aing mah aing ku mage. Mun kaayang aing ulah sampai karena itu. Ake sia ieu katulah ieu ku tempat. Inggris. Boga kare, geus teu boga kare sareun. Sini dorong mah wae urung ka ditu. Jadi bukan masalah itu Ki, kami menguak di sini pingin tahu. Tah ku dibejakeun dan amun hayang nyaho dibuka ku aden dibuka ku ai. Lamun hayang mah sabenerna tah tirakat mah sabenerna. Tah nanti Ki, itu kan saya pingin membuka sejarahnya. Nanti kalau ada yang bertanya dari salah satu orang sini, tokoh sini enggak apa-apa. Kadia
Anu bade naros. Ambuan kuai mana? So kira-kira nu laki pas pantas nu mana? Ok malah naon? Taros be bade bade pa. Ok naros be malah naon? Kadi. Sok oh, rancang. Kaya tenang ki banyu setra, ki banyu sageti. Mohon mana naon tok? Cicing ki ya. Ajeng kolot duan kadi. Bisi tanyakeun nu saenyana. Aya mah pan khodam ieu khodam tina pusaka. Tak iya saran-saran saha ya? Ambil bapak ya ganek. Baik kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok pade ngaros naon? Ieu kudu sampaikeun ka kaula. Oh, kudu usaha ieu ki anu ngaranna teh anu ngabukan aku duku saya di ngurus anak mal ayam bisa pak aku kecuali pak bener-bener hop buka jadi nanyakeun ieu warga di dieu kudu usaha ieu nu ngurusna apakah kudu ku turunanana apakah kudu ku kabeh masyarakat di dieu jekaulah tadi deh kudu ku sasaha kudu ku sasaha kudu kunu bener jadi kudu anu bener kudu anu bener. Kan ai manusia mah teu sampurna jika para wali jeung para ulama anu baheula ayeuna mah masih kenaku kabutuh eta kenaku kabutuh nu lainna tah maksudna anu bener nu jujur bener eling ka Allah sampurna mah hese tah kira-kirana anu kira pantes ku ki banyu sakati saha di antara ieu di lembur kampung Cipurun ieu kudu ku saha anu bener anu katilai ku masyarakat di dieu lamun dikolotkeun ku urang dieu can tentu kakolotanana lamun dingorakeun ku urang dieu can tentu kangoraanana kaula mah eta wujud aslina eta kajelema anu masih keneh jeneng di lembur ieu yakinkeun ku anjeun boga kanuduna dirakat di tempat ieu karena Allah Subhanahu wa taala yakin kau lah ngebing-bing karena iya tempat yang lembur bakal ngakuatan kan baroga di dia ke para alim ulama terlebih dahulu jadi lain kudu kuturunana bae awas anu penting mah anu hiji daek ibadah anu iman ka Allah anu nangtungkeun bebeneran si artina agama rawat di sumur bahwa karamat ieu teh aya karomah aya mujizatna ieu baheula panmeureunan pikeun ieu nulungan urang Cipurun panulungan kahirupan urang Cipurun tak aya geus para ulama besar geus eueuh anak icu putuna ge geus teu ngambeul kana hal nu eta kasaha ieu wahyu ilmu kokolot Cipurun ngancikna rek kasaha can bisa muka kena anjeunna can bisa ngakulerkeun nu aya nu sok ngajalankeun jeung ikhlas hatena jalankeun tepungkeun ti ayeuna kaharepkeun sambungkeun pasambung-sambung pasambung-sambung pagieung-gieung ulah pasirik-pirik pabidik-pidik pajauh-jauh akhirna nu ieu teh jalan nu itu teh jarat tong kieu tempat sehatan, Den. Iya, cai. Hanya usia penyekelekan para hari ulama. Bahula, bahula, bahula. Zaman itu perang, merebutkan. Cai kehuripan, katanya. Sumber mata cai. Percaya sia syukur dipercayakan colah didinya. Tengah poting. Op, usia. Jadi lamun cai ieu dipake wudu, dipake karena hal nu hade, moal jadikeun efek nanaon. Moal. Oh, lamun ngalunjak karena ieu tempat, doraka karena ieu tempat, kasarua jeung urang ka para ulama. Wajar. Mun aya nu kabentar mun aya kasantap nu aya teu punguh-punguh. Aing mah disalahkeun. Sebab ku alakna lain ku aing, lain ku para ulama di dieu.
Cokelat dipakai TN dah ya tempat ya ki. Oba, loba lewat para rogo, boro-boro kupuntan, alih ke handa. Tak eta kuduna kumaha geus ngobrol kieu tah. Jadi aki wujudna tina benda penyambung lidah ti para ulama berarti nya. Cenrembaun ulama asup kana hiji jalma sebab keur ceurik. Embung ataran awakna. Aing diutus dari panyampekeun. Cing aing gerio kalabatan dari dia. Coba teang anu pantes nu urang kampung Cipurun ieu. Anu perlu dikolotkeun saha? Hayang neangan anu sareup resep moal mungkin. Anu saha teh nu hayang anu ngarti kana jalan anu ieu. Saeutik aing. Ngan cek aing. Ya, cek aing yo. Egon. Egon. Heeh. Anu nyaho kana tarik parantik kolot. Tah. Eta mah kudu ngajalan. Sabab aing teu butuh daging. Sabab luruhun di dieu, sesepuh di dieu, para ulama di dieu teu butuh kana ejo, teu butuh kana suguhan, butuh kana doa dari dia. Mata kuain tadi ge dibejakeun kudu jeung ieuna. Moal datang siang anu kul hayang ka sohorna. Kudu jeung hate bersih. Kudu bersih. Dicadangkeun ku aing cai para ulama. Tah jeung uduna. Beungeutkeun kana si beungeutkeun ka sia. Hayang nu mana ieu cai? Sing ieu pamandian jaman baheula anu teu Islam geus diislamkeun di dieu. Budak sia. Jadi tempat pemandian para ulama, para santrinya. Iya dah. Lagi islamkeun. Nyerepkeun di dia. Jadi anu ka dieu teh kadang-kadang teu pamit, teu mentah, teu bersih berarti nya. Ampura kaula deh, gede adat aing mah. Jelema mana? Wajar. Lain teu ngahargaan aing deh. Teu naon, teu naon. Yang penting mah kula. Geus capek pan kula. Dipaeda jeung dipaeda bae. Disetraskan ku aing, diedankan jelema enggeus. Tapi masih kene aing beunang hukuman, beunang ku sintrekan, beunang ku tampilingan. Kuwa jeung bangsa dari dia, aing oge boga ka nyeri. Jadi intina mangageuingkeun ka ulama nu aya di dieu. Ageuingkeun. Ageuingkeun ka para sesepuh. Ngingetan. Intina supaya ngahiji. Sebab lamun aing ngawujud di dieu, kenclang. Pantenya ho panki tah amun hayang nyaho tadi jeung hate tawasulkan tah aing sok aya kebagi-kebagi amun aing datang ka dieu tanya ka ajengan dieu aya di mana ge di timur di ditu di kaler lobakeun tawasul bentang meureun ki nya warga urang kampung Cipurun ieu teh mun aing di ditu datang. Ayo di dia, wano ngadorong. Isin nak, isin. Iyo tempat nak. Lain tangkal nak. Dana gedara latang maroro. Tawasul. Ayo butin aja yang tangkal nak jerenong baik. Benar-benar. Hampura ki jaku lagi panumbalana urang dieu da teh nyaho urang mah ki lamun cara kieu teh urang supaya leuwih apal kitu. Aing atos sabenerna mah ditoh. Ku atoh nya. Hampura etika abdi ki kitu keun cara nangondangna yeun teh jiga anu lain. Sapsup kau ngajelema ieu abuya di dieu kentayangan ngahaja. Ade, coba kan baik mah. Cing di air lah ngomong kain. Ke mana tak jelema tah? Gerak dia. Di mana? Di mana? Oh, iya kau gerak dia tah. Assalamualaikum. Ki. Waalaikumsalam. Mari naros ki. Pan abi gaduh lancek. Sana misa. Bayu bayu. Kabayu. Bayu. Kabayu. Ki, mari naros. Jok sia lu gelo.
sanes kieu ki naros heula ke maksudna naros nya naros ke lanceuk cik salah saeji isu cen lanceuk abi teh kitu teh gara-gara mandi di dieu lawan bener eta ki kitu canek nyalakeun sumur ya ngarebokan di jelema ada ya manusia anak nyalakeun sumur ya ieu mah nanyakeun doa cenah nah. Itu pengakuan nana, manehna bisa kitu teh syariatna dicaiti dieu ti sumur ieu. Mun hayang dijujut ku aing dina perkara masalah eta. Bener. Dulur anjeun kaancikan ulama nu ti dieu. Aing tanggung jawab. Jadi bener kaancikan ti dieu, kaancikan ti dieu. Tanya ku sieur sabenerna. Lamun bohong sia datang ka dieu. Endong di dia, aing wujud ke sia sorang. Abi ngendong di dia. Lamun aing bohong, aing wujud di dia di hareupeun sia. Endong sia di. Malam nanti aku pengen dong. Malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Bener, adi sia mah keur dicincing dulur sia mah. Dibawa. Dibawa. Ku para alim ulama nu di dia sebab geus hayang mukakeun ieu tempat anu dikotor. Bisa kak. Lancek abi kumaha kita eta? Karena lancek sia menerima waktu. Untuk mandi di dieu. Tah. Sebab tiba heula mas boga perjanjian ieu sumur. Asalkan ieu mandi di dieu, ulah liwat di jam sakieu teu meunang maca nu ieu. Tah jadina bakal kieu. Kitu. Antak teu bisa gagabah. Cai karomah nu aya di dieu. Saeutik teu boga basa hadat, saeutik teu boga bismillah, saeutik teu boga niat. Mincak kana sumur bari jeung nyentuh kana cai. Tanggung ku dari liar asiko. Buktikan. Buktikan. Bisa cager eta lanceuk abi. Kunaon hanta? Kumaha carana kudu netang cager? Kan. Moal bisa dibuka panjelema. Can bisa. Can waktu nama cager. Cager. Cek aing cager, cager. Asal tempat ieu geus bersih. Pasti merulang deui ulama kadi. Dina awak jelema kabeh. Nya anu geus kaancikan bakal mulang ka ieu tempat lamun ieu tempat geus bersihan. Itu. Jadi maksudnya tempat itu yang dirawat, dirapihkan deui, dibaguskan, diurus gitu merengkinya, diurus, dipernahkan. Ya sama orang bisa ngobrol jeung kepala daerah di dia, jeung sesepuh di dia. Is sebabnya bisa kaancikan ku para ulama. Enaunan awak neta, lanjut abi. Enaunan awak lah. Keur bersih waktu pada hari itu. Ikhlas hatena intinya. Keur ikhlas. Keur capek. Keur kosong. Mandi di tempat. Kurang leuwih. Mantos tau isa. Bener. Keur pas tawasul. Lain cai iya apakah nyambung ka Sang Hyang Sirah ki? Atau iya mati Sang Hyang Sirah di mana? Sang Hyang Sirah, Sang Hyang Dampal, Sang Hyang Tunggak. Nah, ucut nah ayah didinya. Jadi papakem didinya mainnya. Ah, isi bejakeun ku aing didinya tuh menang aing nyokel naon age. Jadi bener-bener keramatnya kinya. Namun teh sambungan kadi itu mah geus saati baheula berarti kinya. Kan ieu mah termasuk menyambung di Mekah. Cik budak ayo nama, cik budak ayo nama mustahilnya, mustahil. Tapi aing yakin, ieu ciptaan mah kawasa, aya. Di lebak bae butuh ku cai, di tonggo masih kena ngolocor. Akibat barokah karomahna para ulama, para kiai, para sesepuh di dia. Aya keneh tuh kira-kira nu hayang nanyakeun urang Cipurun. Tah, Kak, kabuka kan. Tah, kabuka.
Harus saya bisa. Cagernya. Cager bandar. Jadi kumaha mun iya iya dulur iya lancet ya yang cager kudu bertahap baeng kayak gemeret ya. Ah, tamak itu mah sebab kula pante bisa nitah anu kitu mah. Tak ge ngajot sorangan gegengan kitu dasarna cenah ulah ge nya perintah iya. Tah kitu keun eta tempat kieukeun tah bakal kitu ke jadina. Oh, jadi kaharti jadi kahayang polot para ulama para sesepuh teh hayang jiga baheula minimal hargaan rawat hargaan bae. Nah jan leutik asal aya ciri nu pasti. Aya balai kambang. Ah, teu kudu toh. Kan cukurun teu mampu kitu-kitu acan mah ku kabeh. Itu hayang kieu kumaha ya ki? Kudu posisi tahaga yang penting tiang kancep gaya dah ngerinya pasti diisi ciri na saung pasti na hati isi ku sia tapi itu jahe mangan diukar moal ngerti tempat cina bersih urus gitu urus cing tidi itu sampai kadinya eta baheula pinuh ku ulama. Ih, pemandian dua, tilu jeung ditonggoh, opat jeung digirang, sing tujuh kabehna. Tah ieu teh pusat. Oh, jadi pusatna, jadi kabehna mah eta tujuh. Pusat, Iren. Terakhir ieu pusat. Jadi tujuh sumur berarti nya. Tujuh sumur, pusat. Ieu pusatna di dieu cai ieu. Ditonggoh di mana ditonggoh? Di pusat. Oh, iya. Tangkal kawin loba lah ditu. Oh eta bener. Karek. Oh di ditu hece. Lokot sesatuan sia. Aya di. Hece. Oh di ditu itu sumber siuk. Sumber siuk. Jadi ayat 7. Ampura kieu ta abi, ngaganggu embe di dinya. Aya ngaganggu ngaganggu deui siang atawa ora. Ampura nya tadi. Kumaha aja ta? Incu incu kiai di dia cenah di dia bae urang nyeung kandang bena cenah incu eta incu kiai lamun boga ajengan eta mah kuan potong-potong bohong gitu jagaan incu sing incu na eta oh jadi boga kiai ah boga ajengan eta arti asli benar lain harus deui abi kudu kudu paling mana ieu ngendongna tah dia bae di ini ya sumber hayang mah dibersihkan heula. Tempatan heula itu sih. Tempatan heula. Tempatan heula. Itu maksudnya. Ini yang saya tahu tetang tancep gabi. Bener kan yang orang dia ukabehan bagi serakan. Iya begitu. Saya ngaku hakep nya tapi bagus ya. Enak bae mau lagi gitu. Iya. Udah hanya ge jangan lah yang bawa lah ke perang. Atep pantes sama kambang apa? Beli kambang gua atep. Tak yon kan tempat ni is tempat tirakat. Jadi ya ngebogaan wudu. Wah ini barere dak di barere jalan nang kege. Usaha apa nya gitu jalan. Cai bisa hirup panekinya. Hap pake lamun beak ku sia usulkeun. Hai. Moal moal beak. Anjeun dua kali lipat di lembur ieu geus ngaleuyah na manusia nu nginuman cai. Jadi mengandung ubar kayaknya di dia nya. Ah iya, aing mah hayang nyakeun jero-jero kan bae. Oh, panggih jeung manehna. Tepang hayang rame beureun ya, mandi di dia. Hayang jadi kiai, mandi di dia. Dia. Segalanya. Cai ubar segala ya ieu nya. Ah. Aing mah alam tah masih kere nyeun eta tah nyeun panyi ubatok. Atuh sih nyaman baheul. Sareng teu moal nang di dia. Temuan itu iya ya, kan itu kan merenya ayo kena kira-kira naik dulu dulu ngayang nanya iya sadar aja ngeserk bayan itu lanjut abis ngeserk bayan iya iya abang bagai ke indit iya indit ya wayah naik teki pang bingbing kan ya lanjut abis jadi puhun ya teki maaf kak Bito nanya kak Bito eh Bito iya nangis Bito sokera sokera dia PRK gerak nanya PRK mah gue skill gue seberat tahun coba ya lanjut hampir genep tahun hampir genep tahun hampir genep tahun lanjut sih ya cara maya
5 tahunannya. 4 tahun gencar. 4 tahun. Si PR kali. Assalamualaikum, Ki. Iya, ya. Putra nama iya lain hayang dibangun kieu tadina anu di Manado. Jadi hoyong ngabangun balai kambang doang kapungkur. Nah, iya dibangunkeun malah kana makam kieu di Kuriling. Gitu. Isinya ongkoh. Ulun teu laksana. Coba eta lain ka abdi deui eta nanitahna ka misane. Oh, gitu. Lain ka ieu batu. Batu. Isinya ente ayo iya nama atau senama teh iya jadi di bawah yang yang deh cuma yang sih nyaho tahun kesia tongkalak ki pan iya sumur di iya kuingan abu di dia di RT di dia ki erupan kesia dibangun di dia ku masyarakat RT tilu iya iya sumur napan eta nama bagus ta. Kudu bangga sih ya, lembur anu panggilan yang ngebogan iya dah ke. Hai, iya ulama maneangan, keramat iya, di mana oge, neangan. Walah dikikil. Jadi nut, karomah naseh Mansur teh anu Cibulakan, berarti pindah ke dia. Tadi iya nak. Kata tempoh ya gitu. Anu, anu Cibulakan, anu Tiki Mansur. Pindah ka dieu. Hay ngebuka saeutik sugan moal disiksa teuing. Teh rada jero bae cacahanna ki. Sok geurah. Aing penasaran ditempilingan ku para ulama. Geus teuing tanggung jawab ku. Asal daek ka denge ka kula. Ieu cai karamean, ieu cai ka wedukan nu ngocora langsung ti Sang Hyang Sirah ujung kulon. Di ujung kulon disambungkeun ieu ka Mekah. Lu disebut Cibuyut Mangkudara. Anu nyampung kana ipat tempatan tari paranti kolotna aya di Aden. Sok gerak. Gerak. Dibuka ku aing saeutik, rajan aing kena hukuman. Teu naon janu nanyakeun lagi anak Incu Putuna. Da kurang lain urang luar urang dieu. Hayang nyaho mantak hayang sejarah diungkap. Dipakai medunisasi oge. Oh gitu eta mas. Ya, terus eta mah geus apalen geus nyahoeun Pak RK aya, Pak RT aya. Para sesepuhna aya, tokoh pemudana aya, abdi ge aya. Urang dieu anu nonton oge lain urang luar, anu nyieun YouTube-na ge lain urang jauh, urang dieu hayang ngungkap sejarah anu saenyana. Insyaallah engke kaharepnakeun ieu arek dirawat. Geus aya informasi mah di Eyang, di Aki, usulkeun ka ditu ka para ulama terdahulu. Insyaallah engke aya makean deui tawasul, hadorot, kampung ieu. Makean deui menghormati ulama sesepuh nu aya di dieu. Khususna sa kampung Cipurun, umumna sa desa Siturge. Ya, ya bukan kabehan. Terkabehan, karena ima lain buka orang Cipurun, bukan kabehan. Kudu untung orang Cipurun. Untung katitipan. Segalana, memeh kabatur, ya energi nu positif pasti ke orang dia. Lamun orang dia na positif. Ulah pak aing aing. Kayak aing eta kitu. Aing nyender na ka mana? Pan posisi na kabeh teu bisa disender. Ka hartiki hatur nuhun kira-kira na kapaham teh ye PRK bar we. Alhamdulillah. Tos kapahamnya hatur nuhun ki nya aki tos sumping ka dieu leungit ka dieu hatur nuhun karunya ieu awak budak bisi teu kuateun ki masalahna karena energi aki gede ieu. Ya. Menta kaluarnya dia bisi pingsan ieu budakna karena diinjem ku aki ieu. Hatur nuhun ki nya. Hatur nuhun ya. Bisa keluar sorangan. Apa aku dibantu? Sok dibantu. Nuhun ki nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh,
sahabat Mister Mantan, itulah kami tertuang sejarah-sejarah yang ada di desa Kampung Cipurun, Desa Citurgen, Kecamatan Pangrangan. Untuk lebih lanjut simak aja sendiri. Semoga ini sebagai bahan wawasan kami, sebagai bahan motivasi kami ke depannya, kita, kami, dan warga di sini supaya ingat sama Allah, memperkuat keimanan kita. Cukup sekian dari kami, dari tim Albumis Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albumis Banten, mantap. Ini kita dah dibersihkan lah. Ulang.